tiadalah sesuatu kaum itu meninggalkan jihad, malaikat Allah menurunkan bencana kehinaan dan keburukan kepada mereka secara menyeluruh. Mana-mana kaum yang meninggalkan perjuangan, Allah Ta'ala hinakan kaum itu. Kita kata Arak akhirnya jadi hina. Arak jadi hina. Orang Yahudi dalam 230 juta. Orang Arab 100 juta. Hina. Pasal apa tidak berjuang? Kita Melayu pun sama. Kita ramai pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam sikit je. Kita hina. Pasal apa kita tak berjihad menegakkan agama Allah? Maknanya kena ingat. Kita tidak menegakkan agama Allah, jadi hina. Allah Ta'ala jadikan zaman kita ni zaman pasang balik Islam. Gelombang balik Islam. Tetapi kita kena ingat bahawa musuh-musuh Islam tidak membiarkan kita dalam keadaan macam ini. Mereka mesti cari jalan bagaimana nak sekat pasang kebangkitan Islam yang berlaku pada hari ini. Yang dilihat pada hari ini, mereka mengambil dua sudut kelemahan yang ada pada orang Islam. Yang pertama, yang semangat berdoa lalu. Yang kedua, yang jahil berdoa lalu. Dua-dua nak ke Islam lalu. Yang jahil berdoa lalu ni supaya cukuplah jadi Islam kodani saja, tinggal hukum syariah. Yang semangat berdoa lalu ni terlajuk sehingga nak laksanakan Islam tidak mengikut jadual yang betul, menyebabkan jadi celaru, jadi bonok dan bergaduh sesama sendiri, sesama orang Islam. Apa yang berlaku di negara Arab pada hari ini, di mana orang Arab bukan berperang dengan Yahudi, bukan berperang dengan Israel, berperang sama-sama Arab, berperang sama-sama sendiri kerana berjaya dilaga-lagakan oleh musuh Islam. Bukan saja laga-laga, dia beri pitih pula suruh berlawan. Dia beri pitih suruh berlawan, dia beri senjata suruh berlawan. Supaya orang Islam jadi hancur debu begitu. Ini yang sedang berlaku di negara Arab pada hari ini. Dan kita harap kita yang ada di sini kena sedar dan kena faham.